Kementerian Agama Gunung Kidul menggelar apel di Alun-Alun Wonosari dalam rangka Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 3 Januari. Dengan tema tahun ini, Indonesia Hebat Bersama Umat. Ditemui setelah apel, Wakil Bupati Gunung Kidul berharap dengan Hari Amal Bakti yang bertepatan dengan tahun baru, juga menjadi semangat baru untuk tahun ini. Momentum hari ini tentunya harus kita jadikan landasan atau fondasi untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan hidup kita terhadap masyarakat. Dan saya yakin teman-teman Kementerian Agama, terutama di Kabupaten Gunung itu, sudah sangat luar biasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini patut untuk kita apresiasi, pertahankan, dan tentunya kita upayakan untuk senantiasa kita tingkatkan. Saya pikir itu mas. Kepala Kemenag Gunung Kidul, Syaba Nuroni, menyampaikan apel ini diikuti oleh seluruh ASN di Kementerian Agama, baik madrasah, KUA, dan juga penyuluh lintas agama. Hari ini kami keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama di Kabupaten Gunung Kidul, melakukan apel dalam rangka Hari Amal Bakti ke-78. Alhamdulillah diikuti oleh seluruh ASN di Kementerian Agama, sejak dari madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah, dan juga Raudhatul Athfal atau TK, dan juga oleh teman-teman kita dari KUA, penyuluh, dan semuanya, penyuluh agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, semuanya mengikuti apel dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kementerian Agama telah berumur 78 mengabdikan diri kepada negeri. Dan di tahun 2024 ini, alhamdulillah 7 program prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama ini semakin menampakkan hasil. Oke, pertama ini moderasi beragama. Semoga momentum pemilu ini moderasi beragama kita ini semakin kuat, sehingga perbedaan pilihan ini tidak menyebabkan terjadinya perpecahan. Dan juga revitalisasi KUA. Ini KUA semakin berkembang lagi dalam pelayanannya, semakin dikenal oleh masyarakat, bukan hanya dalam layanan nikah rujuk saja, tetapi juga dalam layanan keagamaan. Penyuluh agama ini kita juga tingkatkan terus. Penyuluh agama di Gunung Kidul semuanya melayani umat di masing-masing agama. Dan yang patut kita syukuri, alhamdulillah tahun 2023 kemarin ini konflik antar umat beragama ini 0%, jadi terjaga sangat-sangat bagus. Syaban juga berharap ke depan dalam memberikan pelayanan seluruh umat semakin baik, dan momentum di Hari Amal Bakti ini dapat terus membersamai umat. Demikian, Daksi Narga TV mengabarkan.